kan independen, membuat label sendiri, manajemen sendiri, terus juga bersamaan nanti di ulang tahun saya 25 Februari ada mengadakan showcase ultimate konser Rizky Febian, terus juga ada rilis single nanti di tanggal 26 Februari nya single, mungkin single pertama di 2020 dan juga rangkaian single dari album kedua nanti. Persiapannya berapa lama, Mas? Support ayah, alhamdulillah, bukan ayah aja, adik-adik, semua keluarga, saudara, semuanya masih kami support. Terus juga karena ini juga kan salah satu ini ya apa, cita-cita Iki, juga keinginan Iki dari kecil bisa membuat label sendiri, showcase segala macam. Alhamdulillahnya disupportnya oleh berbagai hal lah, maksudnya keluarga, saudara. Sales di luar sana, jadi alhamdulillah disupport. Kalau persiapan, ya mungkin bisa dibilang saya yakin 80% lah kita sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal perjalanan-perjalanan lainnya untuk bisa menyambut nanti hari. Akan ada apa aja sih, Ki? Akan ada apa aja? Kita mau ada show, ada showcase yang berbeda. Oh ya, kalau yang berbeda pastinya nanti akan lebih intim. Wow, lebih intimate maksudnya, lebih intimate, lebih dekat dengan fansnya. Ada gimmick-gimmick juga nantinya. Ada obrolan-obrolan yang ditok tentang saya, aja, adik, keluarga, sales, semuanya. Ada surprise song juga untuk orang-orang di sana. Ada menyanyikan rilisan lagu terbaru juga. Banyak sebenarnya. Cuma datang dan surprise aja nanti. Makanya, Mama sangat menyayangkan kalau nanti ada di sales atau orang yang udah sempat datang ke sana atau udah kebagian tiket. Karena bisa dibilang mungkin karena nanti pertama showcase, jadi akan lebih belak-belakan, lebih terbuka. Aku ada Airpas Music, mungkin Airpas juga bisa mencapai pendidikan dari ini. Itu harapan Iki, itu salah satu kita. Banyak lah masukan, kayak di setiap materi yang aku kasih, pasti harus kasih dengar ke mereka. Kayak lagu baru juga apa-apa, aku kasih dengar dulu ke mereka. Biar maksudnya ya, bagaimanapun proses semuanya tidak akan lancar kalau misalkan tanpa ada resmi dari mereka. Ya. Sama sangat utamakan. Ayah datang. Ayah, adik-adik datang semuanya. Harus semuanya. Terus ya alhamdulillahnya ya berikan kelancaran. Banyak ya maksudnya karena kan cita-cita itu sempat ngobrol sama anak-anak bisa membuat showcase seperti ini. Terus ya sempat maksudnya kita beliau yang disini. Hanya semua kan, makanya dikit datang semuanya karena banyak surprise buat orang-orang yang nggak tahu, bahkan yang nggak pernah ngobrolin, yang nggak begini, yang selalu tutup mulut segala macam, ngobrolin sana. Betul kak, perjalanan aku dari nol, semasa aku merasakan apa ya down segala macam ya aku ceritakan di sana. Intinya kan intimate, lebih dekat dengan orang-orang yang memang sukakan karya Iki. Berusaha untuk tidak hanya suka dengan karya tapi perjalanan proses hidup. Iya, berarti gak pulang sangkut bautnya sama caption yang lo yang di Instagram. Betul kak, betul banget. Hah? Kayak apa aja sih? Captionnya kayak apa aja? Gak baca ya, cuma lihat om ya. Mau dari Iki langsung, Iki langsung gitu. Panjang males ya, baca ya. Sebenernya gitu perjalanan.
perjalanan kayak saya prematur, nanti bakal ceritain lah di sana lebih dalam proses waktu masa-masa di mana sempat kena bullying, terus sempat waktu prematur sempat diponis sama dokter dulu, perjuangan orang tua membesarkan, perjuangan dan doanya segala macam. Karena itu yang mengalami, jadi nanti di Ultimate itu lebih mendalami dari obrolan itu. Pula. Biarkan kalau itu jadi cerita satu di bawah juga. Itu juga harus ada restu doa dan yakin. Kamar rumah juga di sana masalah bahagia dan bangga karena tidak cinta beliau juga. Makanya dulu kan dari awal-awal aku sempat ditanya-tanya, gimana kalau kamu mendokumen, gimana kamu lagi mendokumen, ah kamu cuma punya nama orang tua. Ya dari dulu saya gak pernah ngobrol, saya gak pernah membalas itu semua. Ya biarkanlah karya yang berkata, biarkanlah karya yang membalas itu semua terbukti dengan Iki akhirnya bisa menghormat musik, bisa bikin lagu di setiap tahunnya, dengan itu showcase segala macam. Itu semua terlepas dari yang di atas, dengan Allah SWT yang masukin. Cuman ya, biarkanlah itu jadi jawaban untuk orang-orang yang dahulu mempertanyakan. Selain menyanyi, sejauh ini Iki masih pengen ada di lingkungan musik. Jadi saya pengen mengajar cita-cita konser, acara-acara sosialisasi lainnya. Doakan ya, semoga ini bisa ada di kota-kota lain, karena ketika Iki buat pertama kali jadi Kota Bandung, banyak yang iri dari kota A, B, C, D, terus juga pengen banget didatengin ke kotanya. Semoga ini jadi track record bagus, semoga juga ini feedback orang-orang juga bisa bagus, apalagi untuk pengamat-pengamat musik di luar sana juga kan. Makanya sedemikian itu, karena pasti pengamat musik lebih dalam mengomentari dan ya semoga nanti bisa lebih banyak kotanya, bisa menghibur. Intinya tujuan ini kita satu menghibur orang di sekitar, menjaga mood di lingkungan, bisa membahagiakan dengan karya yang Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Terakhir lagi nih, ya. Dari gue nih. Bagus, ya langsung aja ini. Ki, menjalani ini semua persiapan semua gitu, ada yang kesulitan gak sih atau gimana? Karena kan tadinya konser ini mau ada mamahnya gitu kan, sekarang nggak ada mamahnya. Kamu mempersiapkan ini semua tanpa mamah juga sekarang? Nah, tadi kan saya udah jawab, saya bilang bahwa konser ini saya salah satu cita-cita almarhumah mama. Tadi saya tanya sama Agus juga kan sempat bilang aku mama sempat memberikan pernyataan bahwa mama akan selalu mendukung kakak, musik kakak, sambil nangis berdua. Terus mama sampai kapanpun akan selalu mendoakan, support AA dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun waktu itu. Jadi ketika walaupun almarhumah udah gak ada, Iki masih tetap akan pegang omongan itu, dan Iki yakin apa yang Iki jalani, apa yang Iki tuju itu adalah masih sama dengan pemikiran mama, dan mama masih tahu tujuan Iki dan pemikiran itu. Ya ini salah satu bentuk bukti untuk bisa mengu-